Ali bersiaran bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan saya kini bersama dengan Jid. Okay, Jid, sebelum kita teruskan, dalam kalender alam sekitar kan, bulan Mac ni ada banyak sebenarnya agenda. Patutlah awak bawa kalender ni dari tadi, saya terpisa nampak. 3 hari bulan World Wildlife Day, 19 hari bulan yang bakal tiba tidak lama lagi, Earth Hour, 21 hari bulan World Forestry Day, Hari Perhutanan Sedunia, dan 22 hari bulan Hari Air Sedunia Peringkat Antarabangsa. Okey, sebut pasal air dan saya dah pun buka surat khabar hari ini di muka surat tengah Harian Metro hari ini, di muka surat 10 dan juga 11, Malaysia mendidih. Jadi ingatkan kepala kita je mendidih kan, untuk yang tak ada rambut lah. Dia guna pula kepala kita. Tak apa. Okay. Prop. Tapi sebenarnya ini cerita tentang kolam makin kering, iaitu di Kuantan. Dan juga penternak ikan tanggung kerugian berganda jika cuaca panas berterusan. Dan ini ada kaitan dengan apa yang kita katakan tadi, sempena Hari Air Sedunia. Ya, perlu kita hargai sumber-sumber air ataupun punca air yang sedia ada di Malaysia. Dan pada satu ketika pernah kita bacakan statistik bahawa Malaysia merupakan antara negara yang paling boros menggunakan air. Betul. Paling boros. Kerana harganya ada murah juga jika dibandingkan dengan negara serantau. Awak boros ke tak? Saya rasa taklah, sebab saya tak perlu cuci rambut. Dia gunakan prop itu untuk kali yang kedua. Okey, bila kita sebenarnya nak bercerita hari ini, kita dah ada tetamu kita, dua orang di sini, iaitu di sebelah kiri saya, iaitu Hajah Farida Anwar Tahir, iaitu Timbalan Pengarah Seksyen Hidrologi Bahagian Pengurusan Sumber Air dan Hidrologi Jabatan Pengairan dan Saliran. Apa khabar Hajah? Khabar baik. Sihat, eh? Sihat. Terima kasih lah jemput kita. Sama-sama. Comel je hari ini, eh? Okey, dan di hujung sana, iaitu Datuk Teo Ten Hua, penasihat Asia Water UBM. Okay. Ya, terima kasih. Macam mana hari ini sampai? Okey, saya datang awal. Panas jadi, tak hari ini? Rasa panas tak? Cuaca rasa saya semalam ada hujan. Jadi rasa ni panas, eh? Panas juga, tapi okeylah, you know. Nak bandingkan kalau tiada hujan lagi, you know. Memang kalau kita lihat cuaca di rantau kita ni makin panas dan dikaitkan secara langsung dengan El Nino. Dan untuk itu banyak sambutan yang berkaitan dengan air di peringkat serantau juga dihentikan. Songkran di Thailand sebagai contoh. Di Malaysia ni kita bakal menyambut Hari Air Sedunia Peringkat Kebangsaan pada 24 hari bulan. Apa kaitan sambutan ini dengan keadaan semasa kita di mana air itu memang dihargai? Terima kasih. Sebenarnya Hari Air Sedunia ini memang adalah satu program yang acara tahunan lah yang diadakan di peringkat UNESCO, IHB, UNESCO. Dan kita sebagai ahli juga menyambut Hari Air Sedunia setiap tahun lah. Tapi pada tahun ini, pada 24 hari bulan Mac. Sebenarnya kita menyambut Hari Air Sedunia ini supaya kita menguatkan lagi ikrar kita lah, tekad kita supaya masyarakat menghargai air. Sebab seperti mana Encik Terence cakap tadi, manusia ini memang kurang menghargailah perkara yang ada. Saya rasa kita menghargai setelah ianya tiada. Kan, seperti yang pernah terjadi dulu bila tiada air dan jadinya catuan, baru kita pun terpaksa cari baldi dan sebagainya. Dan semasa itulah kita baru menghargai dan merasakan bahawa ianya mustahak. Jadi kita tak nak perkara setelah terjadi baru nak dihargai. Itulah sebabnya setiap tahun kita walaupun tanpa jemu melakukan program ini. Dan sebenarnya selain pada acara sambutan pada 24, kita juga ada beberapa rentetan lah program-program dalam masa seminggu yang menyambut lah, di mana lebih ramai sektor pelajar, orang awam di mana boleh juga mengambil bahagian. Jadi itu untuk bahagian inilah untuk tahun ini. Dan untuk Asia Water 2016 sendiri, Datuk, boleh Datuk terangkan lebih lanjut apa program yang dirancang untuk Asia Water itu dan beberapa negara yang terlibat untuk program itu sendiri? Okey, jadi apa tu Asia Water
2016. Hmm. Ini merupakan kali yang ke-9 Malaysia menganjurkan. Dan pada masa ini kita sudah pun mendapat pengesahan daripada 829 syarikat yang akan pamerkan produk-produk teknologi terkini dalam pengurusan air. Yang ini penting kerana seperti Puan Haji katakan tadi, banyak air digunakan. Jadi kita perlu cari pendekatan yang paling apa tu efektif dan menjimatkan. Jadi ia akan diadakan daripada 6 April sehingga 8 April di KLCC. Jadi mungkin ada kertas kerja yang dibentangkan oleh ada, kita sendiri? Kita telah pun mengadakan kerjasama dengan dua agensi utamalah, JPS yang menjaga pengurusan sumber air dan juga SPAN, itu di mana Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara yang bertanggungjawab dalam pengawasan perkhidmatan air. Jadi Asia Water 2016 ni temanya ialah kerjasama untuk kelestarian pengurusan perkhidmatan air. Kita katakan World Water Day, Hari Air Sedunia, kerana air ini semakin berkurangan. Air bersih yang boleh kita rawat. Jadi antara kertas-kertas yang akan diadakan seperti pengurusan sumber air yang lestari, kita juga ada penetapan kadar harga. Jadi Taren kata terlalu murah, jadi kita akan bincangkan sama ada murah atau tidak. Dan juga satu lagi, kehilangan air tidak berhasil. Kita baru saja tadi membincangkan tentang hak asasi. Betul. Ramai yang juga berkata bahawa air ini hak asasi manusia. Tetapi hak asasi itu memang betul, tetapi ia juga menjadi tanggungjawab kita untuk menguruskan hak itu. Apabila kita bercakap tentang pendedahan rakyat Malaysia terhadap isu-isu berkaitan dengan air ini, sejauh mana kita peka, kita sedar dan kita ambil tindakan untuk menguruskan perbelanjaan air seharian kita? Sebenarnya Jabatan Pengairan Saliran ni actually selama ni kita banyak menjalankan aktiviti-aktiviti. Contohnya untuk ingatan, sepanjang Hari Air Sedunia ni kita ada contohnya kem pemimpin muda prihatin air peringkat kebangsaan. Kita akan adakan 22-24 Mac, di mana kumpulan sasarannya adalah pelajar-pelajar. Jadi dalam program tu kita mendedahkan kepada para pelajar tentang perlunya air yang bersih, bagaimana nak tengok kualiti air dan bagaimana nak menghargai air. Jadi kita berharap, sebabnya program ini sebenarnya telah berlaku beberapa tahun lah. Kita harap dengan masa kesedaran di kalangan pelajar-pelajar akan bertambah. Selain pada itu, kita juga akan adakan forum sumber air, kepentingan sumber air dari sudut pelbagai agama, di mana kita telah menjemput orang kata pakar-pakar lah dari agama Buddha, Kristian, Islam dan sebagainya untuk membincangkan tentang kepentingan air, sebab saya rasa setiap agama pun ada menyebut tentang mustahaknya air. Jadi dan kita juga ada program dialog mahasiswa IPT pada 31 Mac serta seminar Hari Air Sedunia yang akan adakan pada 19 April. Jadi seperti apa ni Cik Taren dan Cik Jit, kita banyak mengeluarkan apa ni seminar-seminar, menganjurkan seminar juga dengan Asia Water untuk memberi kesedaran kepada apa ni rakyatlah keseluruhannya. Tapi seperti yang kita lihat, mungkin salah satu faktor pasal kita kita punya mention tadi yang kita punya kos air masih murah. Jadi bila murah ni kurang dihargailah. Baik, Datuk, kita untuk Asia Water 2016 ni bulan depan tak lama tak lama je lagi. Jadi mungkin apa kelebihan yang kita perolehi untuk industri air kita sendiri, untuk negara kita? Jadi ni negara kita ni, berpandukan kepada pengalaman saya semasa di SPAN tu,
saya dapati bahawa memang boleh kita mencapai tahap yang berikan world standard. Umpamanya syarikat Air Melaka, syarikat air di Penang, dari segi kualiti memang cukup bagus. Jadi negara-negara membangun di Asia ni, boleh dikatakan Malaysia ni adalah di peringkat atas. Dan untuk persidangan yang akan diadakan, selain daripada pameran produk tu, produk saja tu tidak berguna sekiranya kita tidak pandai, kita tidak tahu bagaimana menggunakan teknologi untuk meningkatkan perkhidmatan. Jadi untuk Asia Water ni, selain daripada pakar-pakar daripada negara lain, kita juga akan mengetengahkan pakar-pakar dan kejayaan-kejayaan syarikat Malaysia sendiri. Baik. Dalam hari ini. Baik, terima kasih Datuk. Terima kasih Puan Hajah kerana bersama kami dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Baik, dan kita ucapkan selamat hari